Seorang pria di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam sumur tua sedalam 20 meter. Beruntung korban dapat diselamatkan setelah melalui proses evakuasi yang berjalan dramatis. Petugas BPBD dan Damkar Kabupaten Blitar bahu-membahu menyelamatkan seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur tua di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Proses evakuasi berjalan dramatis karena sumur sempit dan kedalamannya mencapai 20 meter. Korban diduga terpeleset dan terjatuh ke dalam sumur karena di sekitar lokasi gelap dan sumur tidak mempunyai pembatas. Tubuh korban dapat diangkat dalam kondisi selamat setelah 2 jam penyelamatan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena kakinya patah dan lemas. Untuk korban sudah bisa dievakuasi dengan kondisi selamat. Proses evakuasi berapa lama? Proses evakuasi kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Karena kita pasang alat, setelah itu kita fikan alat itu benar-benar aman untuk rekan dan korban. Kedalaman sumurnya berapa? Kedalaman kurang lebih sekitar 15 sampai 20 meter. Untuk menghindari hal serupa, sumur tua itu ditutup sementara. Winanto Soekardja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.